Hai Bunda, jadi kita masih ready ya produk dari Flyris. Ini adalah manual and electric brake pump yang tipe A27 atau A20. Nah, ini tuh bisa digunakan secara elektrik, jadi sudah ada mesinnya, dan juga bisa digunakan secara manual. Ini sudah ada tuas manualnya. Oke, langsung aja kita buka untuk bagian dalamnya. Tada! Jadi untuk kelengkapannya, Bunda bisa lihat di sini sudah ada kartu atau buku petunjuk. Dan untuk brake pump ini juga sudah memiliki garansinya ya Bunda. Nah, untuk alatnya, ini sudah terdapat mesinnya, satu buah botol. Jadi dia yang single pump ya Bunda. Dan ini sudah ada tuas manualnya, ada cadangan untuk valve-nya. Sini juga sudah ada tutup botolnya dan nipple-nya. Sini juga sudah ada adaptor. Nah, untuk cara penggunaannya tuh cukup mudah banget ya Bunda. Dan saya mau infoin, untuk brake pump ini, dia tuh bisa menyimpan daya. Jadi, tanpa harus dicolok listrik, itu dia tetap bisa nyala. Nah, untuk levelnya, di sini ada level massage. Cara mengubahnya ada di tombol yang di bagian sini. Ini untuk level pijat. Dan ini, section, ini untuk level sedot atau narik. Nah, kalau untuk level pijat, dia tuh memiliki 10 kecepatan. Jadi sini ada kecepatan 1, 2, 3 sampai dengan 10 paling maksimal ya Bunda untuk mode pijat. Dan ini bisa diatur nih Bunda frekuensinya atau kecepatannya. Jadi di sini untuk frekuensinya tombolnya yang ini. Frekuensinya ada 3. Jadi ini yang 1, frekuensi 2, frekuensi 3. Nah, kalau misalnya Bunda pencet lagi dia bakal berkurang kembali ke frekuensi 2 dan ini bisa kembali ke frekuensi 1. Jadi terserah aja mau pakai frekuensi berapa. Dan untuk mode isapnya dia ada 15 mode ya Bunda. Jadi yang pertama nih, ini untuk yang pertama untuk hisap. Jadi dia bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan Bunda mau sampai level berapa. Kan di sini ada 15 level. Tuh. Nah, untuk mesin ini dia tuh punya fitur memory gitu ya Bunda. Jadi kalau misalnya Bunda langsung matikan alat ini, pas dinyalakan dia akan tetap kembali. Misalnya untuk mode message-nya kan 8, untuk mode suction-nya 12. Nah, kalau mesin kita matikan, kita nyalakan kembali, tuh massage-nya tetap 8, untuk mode hisapnya tetap 12, seperti itu. Jadi Bunda tuh sudah langsung bisa menggunakan aja tanpa harus mengatur-ngatur kembali. Ini yang mode pijat ya Bunda, level 8, level 7, level 6. Nah, jadi dia semakin kecil levelnya, semakin sedikit tarikannya. Kalau mau ganti ke mode perah, ini yang level 12. Tuh, dia panjangnya akan segitu. Kelihatan aja. Nah, jadi seperti itu ya Bunda. Mau level paling maksimal yang level 15. Tuh, dia tarikannya agak panjang dan agak lama. Oh, jadi bisa disesuaikan aja. Jadi kalau misalnya pas mati lampu gitu Bun, terus alatnya ini juga belum tercas, Bunda bisa memompa tetap secara manual. Jadi tinggal buka aja untuk bagian atasnya, kemudian diganti dengan tuas manual. Nah, tinggal dipasangkan seperti ini saja, sudah siap digunakan. Nah, ini kan sudah terpasang Bun, jadi tinggal disedot aja, ditarik kayak gini tuh, dia tetap bisa kan Bun. Jadi mau ada listrik tanpa ada listrik, brake pump ini tetap bisa digunakan.